Oh iya ya, Judika ya. Betul kata kau. Bang Judika, Judikanya Kalimantan Barat. Yang ada ada yang berak. Eh, ada yang berak. Tahu. Dah. Tara, hari ini hari tanggal 27 kita akan berpetualang ke Riam Panga. Ini ada daging. Nih. Apa? Black. Ini? Halo, jejak si gundul. Nah, ini? Bungkus, ada duit enggak tuh? Awalnya kita rencananya pergi 10 orang, ternyata tinggal 6 orang. 6, sama adiknya kawan kita di sana. Yang tinggal 5 orang, tapi kita akan jemput 1 orang lagi. Alright guys, bagaimana perjalanan kita? Nantikan. Alright, tada! Kita sudah sampai di tempat tujuan. Gimana? Betul enggak? Halo. Saudara saya ada. Kau nih. Apa kau ini? Kita sedang cari perlengkapan sebagian nyicil. Di dalam sambil ingat kita lagi di toko yang ada lebahnya. Apa tuh? Indomarko. Sambil menyicil perlengkapan sambil jalan nanti sambil mengingat lagi apa yang belum dibelanjakan. Kayak mau pergi sebulan. Mana sih? Mana tahu. Kita tunangan bulan 9. Pantat pegal-pegal nih, 5 jam perjalanan. Akhirnya kita sampai di pasar Bengkayang. 5 jam? 4 jam mana? 4 jam mana? Jam 2 kurang ya? 7 jam lah? Jam 5? Jam 6? Jam 6. Sekarang di hadapan kita udah ada nasi ya lo. Nasi ya lo. Sarapan pagi. Antuk bang. Baru sampai di pasar Bengkayang. Ini memang model baru ke baju ini? Oh iya. Atau garis embun? Biasa. Tara! Ini tempat sarapan favorit dari dulu. Setiap ke Bengkayang sama budak-budak ini pasti sarapan di sini. Gimana ya? Oh, nasi yellow-nya terbaik. Nasi ikut pre lah. Yellow. Kalau aku pesannya nasi kuning, nasi kuning pancong. Ini makan gado-gado, lauknya jepot-jepot. Boleh boleh. Ini durian goreng. Durian goreng. Emang nggak? Iya. Tang. Tapi bohong. Pas anak kayak supir tuh, nabung-nabung mau berumpang. Oke. Tara! Sakit galak. Udah berapa jam perjalanan ini? Dari jam 2.
jam 2 malam. Sekarang jam 9. Sekarang hampir jam 9. Kita masih banyak sinyal. Masih terbengkalai di jalan. Kita mata merah. Itu bengal. Merah. Ada duit dah tuh. Jadi ini bagaimana Mas Gundul? Mas Gundul harus ngomong. Gimana? Naik motor berjam-jam tak perlu tidur? Sakit. Bepong Eka. Ini sekarang posisinya pas di perempatan Pasar Sangoledo. Nah, kita nunggu satu orang yang akan jemput ngantar kita ke tempat tujuan Riampangan. Masih bersama Mas Bungkus. Ya. Nah, ini namanya agak aneh ya, Bungkus. Nama panjangnya Bungkus atau makan di sini. Jadi kan motivasi ya. Perjalanan kita ini apa nih motivasi? Motivasi apa? Lagi kalau nih. Dia kalau temukan nama Bob Ardo cocok nih. Dia ketawa Bob. Ya tuh. Ah. Gimana Mas Gundul? Perjalanan kita Mas Gundul. Apa yang jadi yang bikin gue jadi motivasi itu apa? Perjalanan, Bang. Ah? Perjalanan hidup. Gimana gimana? Udah lah. Apa motivasinya apa? Bagaimana menurut Mas Gundul? Sampai ngomong, enggak ngomong. Enggak bisa ngomong. Yang jelas panjang sedihnya. Ini kita masih 1/8 jalan. Kita para happy hunter pemburu bahagia. Kita bisa bahagia dimanapun juga. Ya. Gimana? Kebahagiaan tidak bisa dibeli. Yoi. Tapi bisa dicari. Bagian tidak bisa dibeli tapi bisa ditukar dengan uang. Ya. Betul. Oke, guys. Sebentar lagi kita akan cus ke Riampangan. Di sana ada apa? Ada air. Judika. Oh iya, Judika. Ayo. Baru sadar aku. Wah, biduk kapan buat anak, Bang? Kapan buat anak? Hari ini. Oh, nanti bila-bila kalau ketemu ah kita nyanyi sama-sama, Bang. Oh iya. Oh iya ya, Judika ya. Betul kata kau. Bang Judika, Judikanya kali mata utara. Yang ada di Cangkul Babang. Dan nyelo masih Bang ya. Tara, kita masih di jalan. Ini sudah tinggal 500 meter lagi menuju Riampangan. Di pintu masuk harus bayar dulu ya buat uang perawatan alam Riampangan. Sip, ayo kita ikuti proses pembelian tiket masuk. Dibantu oleh orang-orang hebat yang ada di Sangoledo. Akhirnya kita udah nyampe di Riampangan. Riampangan.
Gimana? Terbayarkan capeknya. Nanti akan saya coba untuk berenang di sini. Dan kita coba nanti buat cari spot mancing. Jadi kan tenda lo ya. Jadi payah perjalanan dari jam 2 malam sampai sini akhirnya terbayarkan. Oke. Jangan lupa sponsor. Mana pucuk harum. Yo, jauh tok biak mane yo, ngapa di sini yo? Biak mane. Tara. Nih, kita udah pasang tenda. Tadi enggak sempat videoin karena gotong royong pasang tenda karena lihat cuaca agak mendung. Di belakang air terjunnya, ini tendanya. Sep, masak apa Sep? Masak tumis kacang, ada ayam, sama bubur bang, bubur pedas. Sip, ya. Tara, aku ya. Sambil nunggu kawan-kawan yang lain masak. Tiduran dulu, karena dari pagi, dari subuh belum tidur. Ya guys ya, oke kan? Asik kan? Nih, di atas ada dua nih. Ya, amuknya ada dua ya. Ini yang lagi pada masak. Semangat ya teman-teman ya. Yuk! Explore Kalbar! Happy Hunter! Oke guys. Tara. Tara, wow. Sajojo, Sep nih, saya masak ya, asik ya. Oh, habis makan. Gimana sih ada dua bodoh? Rokok, awas hati-hati. Kangkang lo. Kangkang kan lo ini. Itu. Terbalik kau tuh ngarep sana. Bagi. Tara. Asik ya, saatnya kita mandi. Ternyata tidak hanya kami saja, banyak orang lain di sini. Hai, telah terbayarkan? Yes! Telah terbayarkan, John! Dari jam 2 subuh dan akhirnya kita baru merasakan air sekarang. Yoi. Kita habis makan, habis istirahat sejenak, tapi belum ada tidur. Ya, karena betul. Kita laki-laki yang strong. Aha. Jadi yang ini pengen masak boleh undang kita di rumahnya. Gimana airnya, sejuk? Dingin. Segar. Tapi segar. Segar, ya apa? Memang indah.
satu. Tidak ada tuh. Tidak. Sudah selesai. Mari sungai. Udahlah, enggak apa-apa. Mari aku keluar dari aku.